Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan media. Kami persilakan untuk kembali. Bupati Sia mengambil tempat. Yang terhormat Bapak Bupati Sia, Dr. Andes Haji Alperdi MSI beserta istri. Yang kami hormati Ketua DPRD. Pawai ta'aruf dalam rangka memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Kabupaten Sia di Kecamatan Bungaraya. Dengan ini secara resmi saya berangkatkan. Adat budaya. Ya, dengan penggunting balon tadi, maka dilepaskanlah pawai ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Kabupaten Sia tahun 2023. Kafilah Kecamatan Koto Kasib, 200 orang peserta yang diawali oleh pasukan drum band Pondok Pesantren menjauh wilayah kekuasaan Toriko. Kota Kasib dengan mengusung tema membayar hutang, tahlil dalam suluk. Aceh Sumut tahun 2024. Kita berikan aplaus yang meriah untuk putra daerah yang SPD. Penuh kedamaian pada bulan MTK di pesisir Pulau Sumatera, didominasi oleh suku Melayu, memegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadat melantunkan. Dapat kita saksikan bersama hadirin yang berbahagia. Inilah bentuk salah satu adat istiadat yang terus dikembangkan oleh Kecamatan Sungai. Di Kabupaten Sia 2023 kali. Dalam nasi besar terdiri dari nasi kunyit, dibentuk kerucut melambangkan kemakmuran. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Baik, dalam pawai Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Sia, miniatur Istana Sia dibangun terpersegi. Siap mengikuti
pawai taruf dan musabako. Lalu tujungkal. Makonyo lagi giatuk ni banyak sompal. Penakut, ya, itulah dari penampilan lawak Melayu budak pusako. Mari kita SSTP dan pimpinan kafilah sekcam pusako. Yang kedua, Pondok Durian dan Resmi. Si anak daro, durian bukan sembarang durian. Juga tak mau ketinggalan mukmen akbar ini. Si pohon leban tumbuh rindang di tengah halaman. Jika agama kita sebanyak 1,200 orang. Tiga tahun ini bukan hanya sebatas impian. Kecamatan Sabaau saat ini dipimpin oleh Bapak Camat Ari Darmawan SIP. Menuju kesejahteraan masyarakat, UMKM hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah didukung oleh masyarakat yang religius. Sekarang kita sambut kafilah Kecamatan Tualang. Upinga Kecamatan Tualang, UBDD dan pengurus lurah Kecamatan Tualang. Sias serta semangat tinggi untuk mensukseskan musabaqah Tilawatil Quran ke-23. Semangat Tualang, semangat. Kecamatan spesial 13 orang. Dan siap mempunyai kekuatan hukum sendiri yang disebut dengan Ondor Distrik Mandau. Saat ini Sungai Mandau menggeliat menata diri membangun bersaing maju bersama demi kejayaan anak cucu. Kecamatan Sungai Mandau siap bertanding, tampil maksimal penuh semangat. Telah dipimpin langsung oleh Camat Sungai Mandau Bapak Muhammad Darwis SO dan Bapak Perusahaan Pertamina sebagai pengelola dan pembantu oleh puluhan perusahaan. Bapak Darwin Rabani SKD, Bapak Pemegang Kepala Sekolah, Tokoh Agama, Tokoh Adat. Seki ajang lomba Tilawatil Quran dijadikan syariat semangat hidup dengan MTK dan musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten ke-23 mengusung tema MTK meningkatkan minat membaca, mendalami sastra yang berada di jalur lintas nasional, berpenduduk dengan bermacam-macam budaya yang dikelola oleh PT Infomas Tunggal. Sumber daya alam lainnya dan adalah hasil dimanfaatkan oleh warga dan juga merupakan mata pencaharian warga. Nilai-nilai Al-Quran sebagai diagungkan di kampung-kampung yang berada di Kecamatan Lubuk Grip mengaji. Pada Raja berjasa selalu dikenang. Kami kafilah Kecamatan Mampura, Quran pedoman kami. Kecamatan Mampura menurunkan kekuatan dalam pelaksanaan MTK ke-23 dengan baik di depan kita. Pergi membeli si buah salak, isinya manis, bijinya laku. Hadirin yang mulia, disampaikan di sini pada musabaqah Tilawatil Quran dan pada barisan terakhir. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam peringatan MTK ke-23 di Kabupaten
pimpinan camat beserta unsur pimpinan kecamatan. Ya, yang di depan kita melintas yaitu rombongan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian disusul sahabat Tilawatil Quran ke-23. Yang meriah dulu terhadap karya-karya anak bangsa, anak kecamatan Bunga Raya. Iya, tepuk tangan yang meriah. Ya, tradisi tetap dijaga dan tentunya harus dilestarikan dengan menampilkan di setiap event. Hujannya. Eka Kartini, Buantang Lesari. Nah, ini adalah pelaksana pemilihan umum. Ya, ini adalah grup Pampang dari Kampung Tua Indrapura, juga diikuti oleh ibu-ibu PKK dari pemerintah Kampung Tua Indrapura. Saya kasih di bawah pimpinan Ustaz Kiai Muntasum pada kesempatan ini. Harus pada hari ini tampaknya RT Sultan Syarif Kasim semakin tahun juga semakin berkembang siswanya. Ah, alon-alon yang berada. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Wiyadi SPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri 08 Kemuding Muda, Kecamatan Bunga Raya. Alhamdulillah.